Sorry nih, gue lagi sibuk banget. Biasa. Dancer profesional. Gue gak terima lu bilang dancer profesional. Profesional. Apa? Kayak mama mau ngedance. Mundur. Hip hop nih ya. Mundur. Gua contohin. Enggak. Nih, lu contoh lu dance kayak gue. Geser. Mundur. Musik yang biasa gue senam sama ibu-ibu. Oh iya. Cat. Fokus muka ke depan. Ya. Fokus tangan. Set. Pandangan lurus ke depan. Musik. Oke. Okay. Kayak patung pancoran. Naik lagi. Oke. Okay. Ini gunanya apa?
untuk kestabilan. Beban hidup, masalah hidup, gosip. Pada telepon. Sabar. Angkat tangan. Halo? Tuhan? Allah. Iya, iya. Biar stabil. Kestabilan. Iya. Kestabilan ya. Enggak, say. Enggak, gue lagi nyuci di sungai. Iya. Masa sih gue udah lama banget teleponan sama dia, tau gak? Iya, gue udah lama banget. Iya, gak itu. Iya. Iya, say. Enggak lah. Itu mah biasa. Itu mah biasa. Oh enggak. Emang anak itu udah lama juga gak telepon gue. Bentar ya, say, gue lagi di baja ini. Astagfirullahaladzim. Orang gue yang ngomong dibilang bajai. Nah, orang-orang kayak gini gak stabil hidupnya. Jelaskan dari mana azasnya ketika kaki kanan naik ke atas. Itu menandakan kestabilan hidup. Azasnya dari mana? Rotasi mana yang ditaruh? Faedahnya mana faedahnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore. Ih, kagak ada yang baru. Tadi ngomong selamat sore. Selamat sore. Udah dijawab. Saya datang kemari. Ada apa? Loh, kok nanya? Saya yang harusnya nanya. Kakek datang ke sini ada apa? Iya, mau ngapain? Ya terserah gue mau ngapain aja. Enggak, kakek. Penonton. Coba ada raket nyamuk enggak? Bombers. Kakek, kita mau nanya kakek kesini tuh ada urusan apa? Gini, ada keperluan bener-bener sih. Itu bisa. Iya. Geser, gue nanya. Kakek. Kakek datang ke sini ada keperluan apa? Ya terserah gua. Ih, belum pernah gua cabein nih orang ya. Ya. Sebentar, ini nyolek-nyolek. Kayak ini tuh tempat latihan dance. Datang kemari, gua mau ada keperluan ngedance. Oh mau latihan kakek dance? Mau latihan dance. Bye. Gitu. Emang kakek masih kuat? Hah? Masih kuat? Ajarin dong, kek. Coba gimana? Ajarin. Coba ajarin guru. Coba. Saya pelatihnya. Pelatihnya. Percaya ini pelatihnya? Masya Allah, pelatihnya. Kenapa? Kayak undur. Goyang dansa bisa, hip hop bisa, goyang dangdut bisa, goyang ala jengking juga dia bisa. Semua bisa. Kasih lihat. Kenapa? Kalian dilihat wajahnya ya, latih ini kayak oleh-oleh Semarang ya. Ya, Bandung Presto. Ini bilang tulang lunak bro. Udah gak dagang kue gue. Ya, tapi kakek bajunya gak hit. Kakek harusnya kayak baju-baju zaman now gitu loh, kek. Kayak gini dong, gini kayak pakai topi yang gaul. Jadi harus ganti. Iya, kakek ganti dulu ya. Jadi ganti dulu. Yaudah, kakek ganti dulu ya. Iya, enak juga diginiin. Hei, lu sini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, kek. Ya. Oke. Kita akan mulai dengan ujian yang kedua. Oke, ujian yang kedua, tolong perhatikan gerakan-gerakan yang saya praktekan.
ya. Yeah. Ingat, mundur dikit, mundur. Oh, iya, boleh, boleh, boleh. Ya. Ini harus yang lebih oke. Ketika kita seorang dance, okay, apapun kondisinya kita harus ngedance. Oh. Contoh, kita terima telepon aja harus ngedance. Oh, okay, gitu. Play. Oh, oh tetap. Oh. Oh. Halo. Yeah. Oke, okay. Lu di mana, Shay? Lu apa kabar? Okay. Gue mau lihat, ketika lu lagi ngedance, musik, lu bisa terima telepon. Oh ya, oke, okay. Musik. Musik. Udah lama sendiri. Ya. Hey, Bianca, gue maaf ya, gue mah terang-terangan, gue gak ngina. Lu so cantik, Bok. Sumpah, lu so cantik. Itu kan dasar, jadi itu kalau ngambil handphone sampai ke bawah-bawah sini. Gak bisa, keluarganya lama. Kalau pacaran lu paling lama 2 bulan ya, Bok. Ya, dibuka lagi. Pake dibuka lagi, ya Allah. Sian. Oh, dia udah keren nih. Gimana? Udah oke? Okay. Iya. Udah oke? Okay. Oke. Okay. Oh, ternyata kecil ya. Kakinya. Oh, iya, kakinya. Kecil tapi banyak. Garisnya ya, garis. Kakinya garis. Ayo, 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 ayo. Ya. Gimana udah oke? Okay? Oke. Okay. Nah, Kek, kita ini lagi belajar. Bagaimana ketika terima telepon tapi kita bisa ngedance juga? Kakak bisa gak? Yeah. Gede tuh. Kecil, kecil, kecil. Yeah, kecil, kecil, kecil. Musik. Musik. Telepon. Oh nyari. Lobet. Itu gak asik, aduh. Oke, okay. Tapi buat saya semuanya oke. Okay. Semuanya oke, okay. Cuman kek, sorry kek. Eh ngapain lu tepuk tangan? Kan semuanya oke. Okay. Tapi sorry kek, kita gak bisa gabung sama kakek, sorry. Kan mm-hmm. Kita anak-anak zaman now banget, yes, gitu ya. Kids zaman now ya. Eh jangan salah loh, ini grandfather zaman now loh. Iya. Yeah. Mbak, oh. Grandfather zaman now, hatersnya banyak banget ah. Takut ah. Oke, Shay, perhatikan saya punya tayangan. Okay. Ya, kita bisa menirikan gerakan ini. Okay. Ya, play. They gonna be on you when they see you hit that dugin' ride. Ain't nobody fucking with my bro from Morningside. He go by Bubba and he hit that death like thugger. Okay. Sebentar, matanya. Ya. Baru kali ini gue lihat kecilnya Ruben kayak gitu. Oke, okay, ingat gerakannya. Iya. Kalau kalian mau jadi dancer, sekali melihat itu langsung bisa tanggap. Oke. Okay. Oke? Okay. Okay? Ya. Musik! Semua yang saya ajari, semuanya kalian sudah bisa? Bisa, bisa. Semuanya oke? Oke. Oke? Bentar, pelajaran dari mana sih? Tadi pelajaran segitu doang.
Tara, lu begitu culun banget, Tara. Eh, this is kids zaman now, bro, kan dimasuk-masukin. Murid-murid, hanya satu orang saja yang saya pilih menjadi murid terbaik. Wah! Kan? Yang menjadi murid terbaik. Si gua lah. Dia adalah... Putar tadi. Kita udah 4 tahun latihan di sini loh. Gimana nih? Enggak bisa nih.